Selamat pagi. Kali ini gue bakal ngasih makan ikan-ikan gue dengan pelet yang gue beli kemarin dari tempat tetangga gue. Jenis peletnya apa? Kalau biasanya gue pakai Ikusu, untuk kali ini karena mendadak ya, gue nyari di tempat tetangga gue adanya Taiso. Harganya nggak beda-beda jauh, tapi kita lihat saja. Untuk cadangan mah lumayan lah ya, buat ikan-ikan gue kelaparan. Sudah, langsung saksikan aja video gue berikut ini. Untuk ukurannya gue pakai ukuran yang paling kecil sengaja, karena ikan gue ukurannya beda-beda, biar yang kecil atau yang besar bisa tetap dapat makan. Kalau untuk gue pakai ukuran M, biasanya yang kecil agak sulit kalah sama yang besar, karena kan susah tuh mulut ikan kecil lebih kecil, dan yang besar mudah saja kan makannya. Terima kasih sudah nonton video gue. Jangan lupa komen, subscribe buat dukung channel gue ini.